Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Meski usianya sudah tak lagi muda, tetapi sejumlah artis tanah air ini masih terlihat cantik dan awet muda. Bahkan penampilannya pun juga seksi. Untuk itu tak heran jika mereka dijuluki sebagai tante seksi. Biar Pekam Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis yang dijuluki tante seksi. Lekuk tubuhnya bikin gagal fokus. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat video berikut ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kalah pentingnya, jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Tante Erni. Selebgram dengan nama asli Erni Yudhoyono sempat menjadi perbincangan yang menarik di kalangan warganet di tahun 2020 lalu. Suatu hal yang membuat demikian karena di usianya yang hampir berkepala 5 masih terlihat cantik, menarik dan awet muda. Ditambah lagi perempuan yang satu ini memiliki penampilan yang seksi. Bahkan tak jarang kaum Adam di luar sana yang ingin berkencan dan memilikinya. Namun sayang Tante Erni telah memiliki suami dan 3 orang anak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata anak pertamanya dikabarkan sudah duduk di bangku kuliah. Yurika Prastika. Aktris yang sudah malang melintang di dunia seni peran termasuk di antara selebriti yang awet muda. Sebab di usianya yang sudah menginjak ke 53 tahun masih saja terlihat cantik, dan raut wajahnya pun masih terlihat kencang. Yang lebih mencengangkan lagi adalah postur tubuhnya pun juga indah, serta penampilannya seringkali membuat kaum Adam jadi gagal fokus. Bahkan menurut penuturannya, di usianya yang sudah tak lagi muda banyak sekali berondong yang menggodanya. Tidak hanya itu, ia juga mengaku sering mendapat tawaran untuk berkencan. Kendati demikian, artis yang dijuluki sebagai tante seksi ini tak menampik jika dirinya sempat berpacaran dengan pria yang lebih muda darinya, alias berondong. Sofia Lajuba. Nama Sofia Lajuba tentu sudah tak asing lagi di benak kita. Sebab di samping dirinya pandai dalam berakting, mantan kekasih Ariel Noah ini juga sering mencuri perhatian publik dengan pose-posenya yang menarik di media sosial. Tidak hanya itu, ternyata banyak orang yang terpesona dengan bintang film Sri Asi ini. Dikarenakan perempuan dengan tinggi badan 1,73 meter selalu terlihat cantik dan menarik di usianya yang sudah tak lagi muda. Ditambah lagi dengan penampilannya yang seksi, semakin membuat kaum Adam di luaran sana jadi kesemsem dengannya. Seperti yang telah diketahui jika artis kelahiran Berlin Barat saat ini sudah berusia 51 tahun. Tetapi seakan tak ada tanda-tanda penuaan. Bahkan postur tubuhnya juga masih terlihat indah dan menarik. Yuni Shara. Pelantun lagu 50 tahun lagi ini tak lain dan tak bukan adalah seorang public figure yang sempat menjalin kasih dengan artis kenamaan Indonesia, Raffi Ahmad. Ia juga termasuk pada seorang selebriti yang dijuluki Tante Seksi. Pemilik nama asli Wahyu Setianing Budi itu mendapat julukan yang demikian karena hingga saat ini di usianya yang sudah menginjak 49 tahun masih terlihat cantik dan awet muda. Layaknya perempuan yang masih abiki, seakan menolak tua meski usianya hampir setengah abad. Tak heran jika banyak orang dibuat pangling dan gagal fokus dengan lekuk tubuhnya yang aduhai. Donna Harun. Donna Federica Rubianti atau yang akrab disapa dengan Donna Harun merupakan ibunda dari aktor yang cukup populer di kancah hiburan tanah air, Ricky Harun. Di samping itu, perempuan yang sempat tenar berkat kepiawaiannya dalam berakting ini juga bagian dari artis yang dijuluki Tante Seksi. Bukan tidak ada alasan mengapa ia dijuluki demikian. Karena memang di usianya yang sudah tak lagi muda masih saja terlihat cantik dan awet muda. Penampilannya pun tak pelak sering mencuri perhatian publik. Bahkan sesekali postur tubuhnya yang indah membuat orang jadi gagal fokus.
Maya Estianti. Perempuan dengan tinggi badan 1,7 meter ini merupakan seorang public figure yang sudah memiliki 3 orang anak, dan semua buah hatinya tersebut telah beranjak dewasa. Menariknya adalah mantan istri Ahmad Dhani ini masih terlihat cantik, dan postur tubuhnya pun indah. Raut wajahnya kencang pula di usianya yang sudah tak lagi muda. Dengan keindahan tubuh yang dimilikinya meski sudah berusia 45 tahun, membuat pelantun lagu pengkhianat cinta ini dijuluki Tante Seksi. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang, jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.